Cubaan 1, 2, 3. Cubaan 1, 2, 3. Halo, halo, halo. Tes mikrofon. Okey, eh. Doktor. Doktor Syai. Make sure, eh. Okey, baik. Terima kasih. Okey, test mikrofon. Okey, mikrofon restoran utama. Okey, Dr. Shah, eh? Setting okey. Test. Yang berusia Tuan Haji Muhammad Nasar bin Osman, tuan-tuan dan puan-puan serta hadirin sekalian. Sekarang marilah kita menumpukan sepenuh perhatian kepada taklimat keselamatan yang akan disampaikan melalui tayangan video. Dipersilakan. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Nasar bin Osman, tuan-tuan dan puan-puan serta para hadirin sekalian atas tumpuan dan perhatian terhadap taklimat keselamatan sebentar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam madani dan selamat pagi. Rumah Limas Anjung Selatan, bunga kemuning tumbuh di muara. Awal bismillah saya mulakan. Selamat datang pembuka bicara. Yang Berusaha Teknologi Speng Wah Siu, pengarah urusan Sekosistex ni yang berhad. Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin Dungun Terengganu yang menjangkau lebih 2 dekad. Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin Dungun Terengganu yang menjangkau. Beres. Agak saya ni dengar ni. Syafiq dengar satu dia. duk Para hadirin yang dihormati sekalian, bagi meneruskan acara pada pagi yang mulia ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Puan Hajah Zamra binti Deraman, pengarah Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin untuk membuat pengisytiharan mula Majlis Convocation ke-20 Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Majlis meramkankan ucapan ribuan terima kasih kepada Puan Pengarah atas perisytiharan itu tadi. Juga
Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Nasar serta para hadirin sekalian, saat yang kita nanti-nantikan telah pun tiba. Dewan yang berhias ini bakal menyaksikan bukti kesungguhan usaha dan ketekunan minda para graduan sepanjang mengikuti pengajian di Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin Dungun. Bagi memulakan acara penyampaian pada pagi ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Puan Hajah Zamra binti Darrahman, Pengarah Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin untuk menjemput dan mengiringi Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Nasar bin Osman, Pengarah Eksekutif Electroserve Malaysia Senyam Berhad bagi menyempurnakan penyampaian diploma kepada graduan-graduan Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Saya dah update dah. Ah, semalam. Semalam baru kami dah berkongsi. Ni masuk Pengarah baru ni. VIT Teknologi Speng Wah Siu. Lingkup. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Saiful Azizi bin Abdullah, Ketua Jabatan Kejuruteraan Elektrik bagi menjemput para graduan dari Jabatan Kejuruteraan Elektrik untuk menerima diploma masing-masing. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Dipersilakan.
macam yang ni kejap. Ni alamak, belum lagi kan. Ni lah nombor 2. Nombor yang ni. Kita pun dah tahu kat mana nak berhenti. Para hadirin sekalian, mengumumkan perarakan masuk para graduan ke dalam dewan. Para graduan dipersilakan duduk. Nak suruh yang mana ni kan? Membuat perisytiharaan muda, perisytiharaan muda, perisytiharaan muda. Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin Dungun Terengganu yang menjangkau lebih 2 dekad usianya akan menyempurnakan majlis penganugerahan diploma kepada para graduan yang telah berjaya menamatkan pengajian bagi sesi 2021-2022 dan sesi 1 2022-2023. Para graduan yang akan menerima diploma pada hari ini adalah terdiri daripada graduan daripada Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Barisan Ketua-Ketua Jabatan dan Ketua-Ketua Unit Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin, Ketua-Ketua Jabatan Persekutuan dan Negeri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Dif-Dif Jemputan, para pensyarah, rakan media, ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya yang kita raikan para graduan Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin sekalian. Thank you.
Yang berusaha ujian suara, test 1, 2, 3, cubaan 1, 2, 1, 2, 3. Ranting meleret buah bidara, di atas bukit bersenda ketawa. Ucapan aluan pembuka bicara, di Dewan Dagang kita bersuara. Bagi meneruskan majlis pada pagi ini, dengan segala hormatnya, dipersilakan Yang Berusaha Puan Hajah Zamra binti Derahman, Pengarah Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin, untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berusaha Pengarah Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin di atas ucapan itu tadi. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berusaha Pengarah Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin atas ucapan itu tadi. Seterusnya, majlis dengan segala hormat mempersilakan Encik Saiful Azizi bin Abdullah, Ketua Jabatan Kejuruteraan Elektrik, bagi menjemput para graduan dari Jabatan Kejuruteraan Elektrik untuk menerima diploma masing-masing. Tuan-tuan dan puan-puan para hadirin sekalian. Majlis akan bertirehat buat seketika. Bagi memenuhi masa rehat ini, majlis dengan sukacitanya mempersilakan kumpulan AutoCAD Band yang terdiri daripada pelajar-pelajar Kelab Kebudayaan dan Warisan Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin untuk membuat persembahan. Dipersilakan. Sini.
Okey ke? Kau tak boleh tarikkan sikit? Majlis akan berhenti rehat buat seketika. Bagi memenuhi masa rehat ini, majlis dengan sukacitanya mempersilakan kumpulan AutoCAD Band yang terdiri daripada pelajar-pelajar. Kalau malas buat daripada pelajar, usah saja. Kumpulan AutoCAD Band, Kelab Kebudayaan dan Warisan, macam tu. Boleh? Okey, okay, kita nak baca. Kita nak potong. Boleh? Cuma jangan nampak macam membaca. Cuma, kalau nak practice, tutup dulu kalau orang nak baca. Thank you.
peringkat diploma dan satu program di peringkat pra-diploma sains. Berbagai fasiliti disediakan bagi menjamin keselesaan pelajar sepanjang melanjutkan pengajian di sini. Kaedah pembelajaran di PSMZA Para hadirin sekalian, mengumumkan perarakan masuk para graduan ke dalam dewan.
Para graduan, dipersilakan duduk. Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin atau lebih dikenali sebagai PSMZA merupakan politeknik yang ke-13 daripada 36 buah politeknik di seluruh Malaysia. Bertempat di Dungun Terengganu, PSMZA adalah sebuah institusi pendidikan yang berdaya saing. PSMZA menawarkan 9 program di peringkat diploma dan 1 program di peringkat pra-diploma sains. Berbagai fasiliti disediakan bagi menjamin keselesaan pelajar sepanjang melanjutkan pengajian di sini. Kaedah pembelajaran di PSMZA merangkumi pembelajaran di bilik-bilik kuliah dan bengkel. Di makmal dan bengkel, para pelajar didedahkan dengan pelbagai kemahiran tangan. Bertepatan dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran pada masa kini, kemudahan teknologi Enable Collaborative Classrooms TECC disediakan di PSMZA agar pendekatan e-pembelajaran dapat diterapkan di kalangan pelajar. PSMZA juga merupakan sebuah pusat pembangunan yang menyediakan khidmat kepakaran dalam bidang teknologi kejuruteraan automotif. PSMZA perkasa dengan teknologi dan iman. Poly TV. Untuk FIRA 2023 ni, ya, dia mempertandingkan 8 kategori. Tapi untuk PSMZA, kita masuk 4 kategori sahaja. Okey, antaranya yang kita masuk adalah Adrone, MyBot, iBot dan juga Simu Rosot. Encik Fazrul mengatakan bahawa PSMZA tidak dapat menyertai kesemua 8 kategori kerana kekurangan robot yang disebabkan oleh kekurangan dana. Cabarannya bermula pada untuk mempersiapkan pasukan. Sebab kita dapat makluman untuk menyertai pertandingan ini agak singkat dan kita juga ada bulan puasa dan juga cuti hari raya. Jadi kita nak mencari lagi peserta-peserta dan juga pesyarah-pesyarah yang available untuk ke FIRA ini agak sukar. Arham Syauki bersama Fakrul Ikram sedang menyiapkan drone dan berlatih mengendalikannya sambil dibantu oleh Encik Zahari Putih sebagai pesyarah pembimbing. Peranan saya dalam FIRA ini ialah saya memasuki kategori air drone dalam FIRA di mana saya akan memasuki 3 misi iaitu autonomous drone line follower, autonomous drone delivery inspection dan FPV drone race. Bagi autonomous drone line follower, drone harus bergerak mengikut garisan hitam yang telah ditetapkan. Manakala bagi autonomous drone delivery inspection, drone perlu mengimbas kod QR secara automatik untuk menuju ke destinasi seterusnya. Markah tambahan akan diberi sekiranya drone juga dapat mengangkat dan menghantar barang menuju destinasi yang ditetapkan. FPV
atau First Person View Drone Race pula adalah perlumbaan mengendalikan drone mengelilingi litar dan perlu mencatatkan masa terpantas untuk menang. Dalam otak saya ada banyaklah halangan yang agak susah dan mencabar, tapi yang paling sukar untuk saya dalam FIRA tu untuk belajar bawa drone buat kali pertama. Sementara itu, di makmal mekatronik, makmal kawalan dan bengkel CNC, suasana juga sibuk. Pasukan MyBot dan AIBot bertungkus lumus menyiapkan robot masing-masing. Dalam kategori MyBot, terdapat dua subkategori iaitu Warrior dan juga Autonomous Racing Car. Saya masuk kategori MyBot di bawah subkategori Warrior. Warrior ni biasanya robot dia berat dia 3 kilo. Lepas tu ketinggian dia bebas. Dia apa tu menolak robot lawan keluar garisan. Macam sumo. Untuk kategori ni ada dua kumpulan. Setiap kumpulan ada dua orang. Setiap satu kumpulan akan ada satu robot. Nur Aiman Zulkarnain berpasangan dengan Aiman Hakim. Manakala satu kumpulan lagi diwakili oleh Izdiat Ikhwan dan Amin Mukri. Mereka dibimbing oleh Encik Abdul Muaz. Proses untuk membangunkan robot ni mula-mula sekali kita orang perlu design bentuk robot tu dulu. Nak design robot tu memakan masa dalam beberapa hari lah juga. Dah design robot tu macam kita boleh nampak dah dapat apa tu kita print sebuah robot. Langkah seterusnya kami akan masang litar dia bersama dengan motornya, tayarnya dan sensor. Sensor yang digunakan IR sensor. Cabaran terbesar pasukan MyBot Warrior ini adalah untuk menyiapkan badan robot. Badan robot dicetak menggunakan 3D printer. Masalah timbul apabila masa untuk mencetak adalah terlalu lama. Sesetengah bahagian robot perlu mengambil masa sehingga 12 jam atau lebih untuk dicetak. Masa terlalu suntuk untuk sebarang kesilapan berlaku. Pertandingan yang saya join adalah MyBot kategori AMYC iaitu Autonomous Car. Untuk kategori MyBot, Autonomous Car adalah dua, iaitu satu tim adalah dua orang. Kumpulan pertama adalah saya dan juga Naufal. Dan yang kedua adalah Nabila dan juga Futri. Game dia seperti yang lihat di bawah adalah track-track dia. Kita perlu melakukan satu lap penuh dalam masa 3 minit. Time seperti time attack. Jadi kereta mana yang paling cepat adalah dikira sebagai pemenang. Dalam poli ada belajar fighter tak? Poli tak ada, tapi kami belajar C++ iaitu yang basic. Jadi boleh slow-slow belajar untuk Python di internet dan juga YouTube. Sedar tak sedar, hampir seminggu mereka berkampung siang dan malam untuk persediaan pertandingan. Tidak ketinggalan Muhammad Najmi dan ahli pasukannya. Okay, untuk Fira, saya masuk dalam kategori iBot. Dan untuk iBot ni ada dua subkategori iaitu voice command dan parking challenge. Muhammad Najmi merupakan ketua bagi pasukan AIBot. Berpengalaman membangunkan robot untuk projek akhir beliau, beliau merupakan otak bagi pasukan AIBot ini. Beliau turut dibantu oleh Siti Aisyah dan juga Wan Muhammad Atif. Bagi voice command, AIBot perlu digerakkan secara automatik ke dua bilik yang ditentukan juri. Kemudian, AIBot perlu bergerak mengikut warna merah. Untuk kali ini, kami menggunakan stoken warna merah. Jadi, lepas dia follow tu, dia follow, kami perlu buat dia follow hingga keluar daripada track permainan. Bagi kategori parking challenge, ada dua task berlainan. Pertama, robot perlu parking di tempat kosong. Kedua, robot perlu juga parking di tempat kosong tetapi perlu melalui lampu isyarat. Yang paling susah sekali part programming lah. Programming sebab semua challenge yang ada tu, dia menggunakan programming yang berlainan. Contoh macam parking tu, dia perlu banyak juga lah programming dia sebab dia berlainan dengan traffic light. Jadi dia asing. Untuk voice command ni pun sama. Voice command ni, dia menggunakan LiDAR. Kalau LiDAR ni, dia perlu program untuk boleh mengukur jarak daripada halangan. Jadi untuk pastikan turtlebot tu tak langgar dinding. Di Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Kem Simorosov juga giat menjalani latihan. Edri, Alif, Daniel dan Akil sudah lebih 40 jam menghadap komputer
untuk memantapkan kemahiran. Mereka dibimbing oleh Puan Azlin Abdul Ghaffar dan Puan Wee Susia. Okey, untuk simulasi ni dia totally simulation lah. Simulation dan kita menggunakan gazebo sebagai dia punya GUI. Dan programming adalah Python lah. So untuk kategori simulasi rosak tahun ni ada dua subkategori. Satu adalah Adron dan satu lagi adalah Car Racing Challenge. Dan PSMZA masuk dua-dua lah. Kategori yang saya bertanding ialah Simrosot Adron Challenge. Dia punya kategori challenge dia, siapa sampai dulu dia menang sebenarnya. Tapi kalau nak diikutkan yang saya tengok sebelum-sebelum ni dekat dalam YouTube, dia ambil masa orang tu, siapa sampai lepas obstacle semua tu, sampai dekat tempat dia, menang. Cabaran dia yang paling besar sekali bagi saya, nak gerakkan dia sendiri sebagai autonomous. Sebab dia nak kena detect obstacle, nak kena detect line, nak kena detect atmosphere, angin, sunlight. Takut kalau kita salah proses image tu, nanti dia lari daripada tempat dia dengan belajar untuk cara nak bagi dia bergerak lah. Itu paling susah. Okay, untuk FIRA 2023 ni, saya punya kategori adalah Autonomous Car Simulation. Satu, dia akan bagi kita track and kita kena bergerak mengikut track tu sama ada dengan lane keeping, jalan dalam lane ataupun obstacle avoidance. And boleh jadi dia dua-dua sekali. Okay, saya rasa dia punya cabarannya adalah sebab kita tak tahu macam mana track yang dia akan bagi nanti. Sebab sekarang ni pun kita orang just lebih kepada training je. Untuk biasakan diri, macam mana nak buat benda tu. Sebab track tu dia akan bagi katanya sehari sebelum pertandingan. Yang mencabar bagi kita orang adalah, kita orang dekat politeknik ni, kita belajar C++. Kita orang memang tak ada basic Python. So memang, ini dah hari keberapa kita kat sini? Hari keberapa kita kat sini? 5. Hari kelima kita orang belajar sendiri macam mana nak guna Python. And so far sekarang memang alhamdulillah ada progress yang memang kita orang nampak, insyaAllah boleh dah. Okay, kita sebenarnya memang ada target lah. Sekurang-kurangnya kita dapat satu pingat emas sebab kita masuk 4 kategori sahaja. So kita harapkan kita dapat satu pingat emas dan juga beberapa pingat lain lah. Disebabkan saya disekelilingi dengan lecturer yang pandai dan teammate yang supporting, saya punya harapan agak tinggi lah untuk tahun ni, di mana saya berharap, bukan saya harap, saya pasti Politeknik akan mendapat emas untuk Autonomous Drone Follower dan untuk QR Code. Tapi secara realistiknya, untuk saya lah, mengikut skill tahap saya sendiri, saya rasa untuk FPV Nuri saya akan mendapat Perak. Dalam pertandingan ni, harapan kami adalah untuk mendapatkan pingat emas dan menaikkan nama poli ini. Untuk tahun ni, saya target untuk dapatkan emas dalam challenge Voice Command. Sebab tahun lepas, kami dah berjaya dapat silver. Yang untuk parking, saya harap sekurang-kurangnya dapat pingat lah. Tak boleh nak janji, tapi kami cuba yang terbaik lah. Walaupun sekarang masih lagi in progress, tapi kami akan cuba sehingga saat yang terakhir lah sebelum pertandingan itu, insyaAllah. Harapan saya, asalkan drone tu boleh pergi sampai habis, dah cukup dah. Harapan saya, untuk menang tu saya tak pasti, tapi kita orang boleh cuba yang terbaik lah. 7 Mei 2023, jam 8.30 pagi, telah berlangsung majlis penyerahan bendera dan pelepasan kontijen PSMZA ke pertandingan FIRA Politeknik Malaysia oleh Hajah Zamra binti Draman, pengarah PSMZA. Majlis cukup ringkas dan bermakna kerana kontijen dapat kata-kata semangat dari puan pengarah. Kita panggil percayaan, percayaan. Pelbagai halangan dan cabaran semasa pertandingan berlangsung, tetapi ia tidak melunturkan semangat mereka. Namun, kutipan pingat yang disasarkan tidak tercapai. Tahun ini kita tak dapat emas yang kita idam-idamkan. Mungkin rezeki lah tu. PSMZA hanya mendapat satu pingat Perak bagi MyBot Warrior dan juga dua pingat bergangsa yang disumbangkan dari kategori Simorosot Adron dan Adron Line Follower. Ramai pencabar-pencabar yang hebat-hebat semua. Tapi kami mempunyai strategi yang tersendiri dan ada juga pensyarah-pensyarah yang membantu kami untuk menyusun strategi dan menyiapkan robot warrior kami. Dan kami juga dapat kalahkan beberapa pesaing yang hebat-hebat belaka.
Peluang masa tu sangatlah baik masa tu. Tapi robot kami ada masalah sedikit. Di bahagian motor driver dia terbakar di saat-saat akhir. Dan beri peluang kepada Politeknik Kota Baru untuk mengalahkan kami. Ini adalah kali pertama PSMZA join pertandingan ini. Dia punya cabaran memang sangat tinggi sebab ini baru first time dan kami tak ada apa-apa pengalaman dan juga knowledge berkenaan dengan simorosot ni, simulation. Jadi kami memang bermula daripada bawah lah bersama-sama dengan student. Okay, untuk pengalaman sepanjang latihan, antara yang saya tak boleh lupakan ialah pengalaman kita berjaga hingga ke subuh hari semata-mata untuk kita melengkapkan latihan kita supaya robot yang kita tandingkan tu berjaya untuk memenangi pertandingan. Dan alhamdulillah lah, saya bersyukur kepada Allah dan saya kreditkan semua kemenangan ni kepada para lecturer dan teammate saya dan seluruh tim robot untuk PSMZA. Kita perlukan lagi kajian berkenaan dengan reka bentuk dan juga motor yang digunakan dan strategi yang sepatutnya ataupun mempelbagaikan strategi untuk mencapai kemenangan dengan mengkaji strategi-strategi lawan sebelum pertandingan. Harapan untuk tahun depan punya FIRA, tolonglah kalahkan PAS sebab diorang punya strategi terlalu simple untuk kalahkan kita orang. Okay, untuk harapan saya bagi FIRA seterusnya, saya berharap agar semua pelapis-pelapis PSMZA yang akan datang dapat memberikan yang terbaik untuk FIRA dan saya berharap kita dapat membawa balik sebanyak mungkin pingat, terutamanya pingat emas. Tapi selain daripada itu, yang penting adalah pelajar-pelajar kita mendapat pendedahan dari segi programming dan juga pengalaman menyertai pertandingan-pertandingan sama ada di Politeknik ataupun di luar Politeknik. So, pengalaman ini adalah penting. Okay. Selain ilmu yang ditimba di Politeknik, pelajar ini juga dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu yang dibelajar dan seterusnya dapat digunakan ketika menghadapi alam pekerjaan nanti. Terlebih-lebih dahulu, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Pengarah kita lah yang memberi keizinan, kebenaran dan juga bajet untuk pasukan ini hadir. Begitu juga kepada Tuan TPA dan juga TPSA yang banyak membantu. Tidak lupa juga terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Jabatan Kejuruteraan Mekanikal dan juga Ketua Jabatan Kejuruteraan Elektrik yang memberi kebenaran untuk menggunakan tempat sebagai latihan dan juga peserta-peserta daripada kedua-dua jabatan. Kepada peserta dan juga jurulatih yang hadir untuk FIRA kali ini, saya ucapkan tahniah, tahniah dan syabas atas usaha yang dilakukan.
Poly TV. Bersama saya sekarang dua orang graduasi yang telah menamatkan pengajian di PSMZA. Boleh memperkenalkan diri saudari? Hai, nama saya Mimi Natasha binti Jamal. Dan nama saya Muhammad Ifan bin Muhammad Dumi. Untuk soalan pertama, apakah perasaan anda setelah berjaya menamatkan pengajian di Politeknik ini? Honestly, kita orang rasa happy sangat sebab at first kita orang fikir yang kita orang tak boleh buat pun diploma ni. But kita orang actually boleh buat, so happy lah. Okay, untuk soalan kedua, apakah kenangan terindah anda di Politeknik ini? Kalau di Politeknik, saya rasa ada banyak lah sebenarnya. Ada kan kita daripada SEM 1 sampai ke SEM 5, classmate yang sama. So kira kenangan manis tu memang kira banyak lah. Pahit pun ada, cuma yang manis penting lebih sikit. Manis lebih sikit, cuma yang penting tu kita tu sama-sama lah. So bila kita dah sama-sama graduate, so kalau apa yang saya rasa banggalah dengan semua kelasmate saya. Sekian itu sahaja daripada saya, Nufara Akilah binti Nur Azam, wartawan Poli TV Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin Dungun, Terengganu. Bersama saya, salah seorang graduan yang telah berjaya menamatkan pengajian di Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin. Soalan kepada graduan ini, apakah perasaan anda setelah berjaya menamatkan pengajian di Politeknik ini? Okay, hai, assalamualaikum. Saya Muhammad Rizal bin Yasri, bekas pelajar DDT Bajar Poli. Okay, perasaan saya selepas menamatkan pengajian di Politeknik ini, saya lagi gembira lah sebab saya dah habis belajar and then dah dapat mencuburi peluang pekerjaan lah. Dapat masuk kerja semua. And then lagi saya pada orang Indo dekat Poli ni lah, semua kenangan saya. Okey. Okay. Kita mempunyai soalan kedua ya di sini. Okey, soalan keduanya ialah, apakah kenangan termanis semasa berada di organisasi AVA? Okey, kenangan termanis saya kat organisasi AVA. Okay, selaku bekas ketua Esko Teknikal lah dulu. Saya bekas Esko Teknikal AVA. Banyak kenangan manis. Lagi-lagi kalau dapat keluar dengan geng-geng AVA, dapat lepak dengan orang. Dia pun mostly budak-budak AVA ni semua pecah kepala. Semuanya memang kepala masuk air punya. Okay, kalau buat kerja tu memang tak stress lah, memang best. So kenangan banyak, kenangan manis. Okay, sekian itu saja daripada seorang daripada graduan Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin. Okay. Sekarang kita bersama teknologis Zainab binti Ahmad, ketua pengarah JPKK. Assalamualaikum puan. Untuk soalan pertama, apakah yang puan rasakan setelah majlis convocation ini berlangsung pada hari ini? Alhamdulillah, semestinya saya rasa berbangga dengan graduan yang telah dikeluarkan oleh Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin. Kali ini kita konvo kali ke-19. Maknanya kalau manusia pun usianya sudah remaja. Bermakna Politeknik telah berjaya meremajakan anak-anak didiknya sehingga mereka sudah bersedia untuk ke dunia luar, menjadi seorang yang graduan yang berjaya dalam kerjaya, menyumbang balik kepada keluarga dan yang penting juga menyumbang kepada negara. Jadi saya sangat berbangga dengan pencapaian yang telah diperolehi oleh Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin dari segi pelajarnya, dari segi pengurusan, pentadbiran dan juga pensyarah-pensyarahnya. Untuk soalan yang kedua, apakah harapan Puan KP kepada para graduan setelah mereka menamatkan pengajian di Politeknik ini? Okay. Alhamdulillah, Politeknik, sistem pengajian kita, dia membolehkan graduannya serampang dua mata. Sambung pembelajaran boleh, bekerja pun boleh. Dan dua-duanya dengan kualiti yang diterima oleh institusi pengajian tinggi dan kualiti pekerjaan juga diterima oleh industri. Jadi saya kira di mana graduan Politeknik berada, mereka kena tunjuk yang terbaik. Sekiranya menjadi seorang pelajar yang menyambung ke peringkat ijazah, jadilah antara pelajar-pelajar cemerlang dan terbilang di institusi itu.
sekiranya mereka menjadi seorang pekerja di sektor industri, hendaklah jadi pekerja yang cemerlang di tempat kerja, menunjukkan kualiti kerja yang bagus, kemahiran yang tinggi dan menjadi orang kata buah mulut lah. Majikan sentiasa di bibir mulut majikan pekerja-pekerja dia yang datangnya daripada politeknik. Itulah harapan dan hasrat saya. Sekian itu saja daripada saya, Daniel Izzuddin bin Muhammad Syahir, wartawan PoliTV Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin, Dungun, Terengganu. Live, learn, innovate. Saat indah bermula, ku rasa bahagia. Cinta yang lama terhenti, berputih kembali. Ada yang menghampiri, ku tidak peduli. Cinta ini cinta kita. Kita berdua, wow wow wow, tiada yang dapat menghalangnya, kita berdua terus bercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah program perantarabangsaan di antara Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin dan Universitas Ibn Sina serta Sekolah Tinggi Agama Islam Ibn Sina dalam menjalinkan hubungan kolaborasi yang dinamakan A Great Minutes of Meeting. Tanda tangan ini telah berlaku sebentar tadi, yang mana mempunyai beberapa objektif untuk meningkatkan aktiviti berimpak tinggi di antara ketiga-tiga buah institusi dan juga kita untuk menambahkan pertukaran pengalaman, ilmu dan knowledge serta kemahiran di antara pelajar-pelajar Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin dengan Universiti Ibn Sina dan juga Sekolah Menengah Tinggi Ibn Sina dalam bidang kejuruteraan elektrikal dan teknologi maklumat, yang mana didapati beberapa aktiviti impak tinggi yang akan datang boleh dilakukan dalam bidang keusahawanan sosial, dalam bidang digital marketing dan juga dalam pertukaran pelajar dan juga pensyarah. Dan program ini boleh memberi impak yang tinggi kepada kadar kebolehpasaran graduan dan juga menambah kemahiran pelajar-pelajar dalam bidang teknologi komunikasi dan juga elektrikal. Saya berharap selepas tanda tangan kolaborasi ini, kita bergerak lebih pantas lagi untuk mencapai KPI di institusi kita, yang mana KPI-KPI-nya adalah di antara menghasilkan pelajar-pelajar dalam bidang keusahawanan menjadi job creator, bukan job seekers. Dan juga perkongsian kemahiran iaitu International Trivet Skill Exchange ini boleh diteruskan dalam bidang yang lain. Ia tidak lagi dipanggil sebagai program CSR. Dan perkongsian best practice di antara pensyarah boleh dinaik tarafkan lagi ke peringkat yang lebih baik. Perkongsian kertas-kertas penyelidikan, seminar dan kolokium boleh ditambah baikkan dengan mengadakan persidangan peringkat antarabangsa. Kuliah pengabdian masyarakat kali ini kita laksanakan dengan berkolaborasi dengan Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin Terengganu. Sebetulnya antara Universitas Ibn Sina dengan Politeknik Sultan Mizan Terengganu ini sudah dijalin sejak lama, sejak status sekolah tinggi dari sekolah tinggi teknik sampai saat ini. Nah, sehingga hari ini kita telah menandatangani MOU sebagai perpanjangan kolaborasi yang terus kita lakukan. Dan alhamdulillah kali ini dalam MOU perpanjangan ini sekaligus kita langsung implementasi dengan melakukan kuliah pengabdian masyarakat, kalau di Malaysia-nya disebut dengan CSR. Nah, jadi ini adalah program pertama di MOU perpanjangan awal ini. Tujuannya adalah bagaimana kita secara bersama-sama di dalam mengabdikan pengetahuan-pengetahuan dan keterampilan teknologi yang sudah kita punyai untuk berbagi ke masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, ya, life skill daripada masyarakat. Kurang lebih itu. Terima kasih. Alhamdulillah, nampaknya kita punya training MOU bersama dengan Sekolah Tinggi Agama Islam, Universitas Ibn Sina dan Politeknik Sultan Mizan berjaya.
So harapan daripada kami, daripada pengurusan Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin, di mana kita memerlukan bahkan kolaborasi ataupun strategic partnership di antara Universitas Ibnu Sina, Sekolah Tinggi Agama Islam dan juga Politeknik. Kita nak memberi peluang kepada pelajar kedua-dua negara, Indonesia dan juga Malaysia, berkongsi pengalaman dan juga pengetahuan dalam bidang teknikal, macam Pak kata, apa Bapak kata tadi, untuk pengabdian kepada masyarakat, di mana knowledge-knowledge yang kita dapat ataupun disiplin ini yang kita dapat di Politeknik dan juga di universiti ini, kita boleh curahkan kembali kepada masyarakat. Dengan acara yang sedemikian yang seperti kita lakukan pada hari ini, kita berharap hubungan di antara dua hala, bukan setakat institusi, dua institusi ataupun tiga institusi, tetapi yang paling besarnya adalah harapan kita di antara hubungan dua negara, Malaysia dan juga Indonesia. Dan dengan harapannya nanti, bukan sahaja pengabdian masyarakat dan juga CSR yang kita panggil, yang kita dapat lakukan, tetapi lebih kepada pertukaran student, pertukaran sharing knowledge dan juga beberapa acara yang lain lah, yang kita rasa yang boleh merapatkan lagi hubungan silaturahim di antara dua negara dan juga institusi. Ya, terima kasih. Wow, very very interesting collaborating. Hopefully kedepannya bisa tetap menjalin kerjasama yang baik dan semoga semuanya kegiatan bisa berjalan dengan lancar dan nantinya senantiasa berada dalam keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu saja mungkin, terima kasih Bapak atas waktunya. Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin atau PSMZA diasaskan pembinaannya pada tahun 2001 di kaki Bukit Baut, Dungun Terengganu. Sebelum ini, ia dikenali sebagai Politeknik Dungun Terengganu atau TDT. Politeknik ini mampu menampung pelajar sehingga 3,600 orang pada satu masa, manakala kediaman siswa mampu menampung sejumlah 1,200 orang pelajar pada satu masa. Pada 24 Julai 2006 merupakan tarikh bersejarah kepada seluruh warga PSMJA apabila ia dirasmikan oleh Kebawahduli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu, iaitu Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Mutafi Billah Shah, sekaligus menyaksikan perubahan nama Politeknik Dungun Terengganu kepada Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin bersempena dengan nama baginda. Demi menerajui keupayaan sebagai gedung penghasilan lulusan pelbagai bidang kejuruteraan, PSMJA mempunyai 4 jabatan tinggi, iaitu Jabatan Kejuruteraan Awam, Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, Jabatan Kejuruteraan Elektrik dan Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Kekuatan keempat-empat jabatan ini dibantu oleh jabatan-jabatan sokongan, iaitu Jabatan Pengajian Am, Jabatan Matematik Sains dan Komputer, Jabatan Sukan, Kurikulum dan Kebudayaan dan Jabatan Hal Ehwal Pelajar. Sebagai sebuah politeknik, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia yang ke-13, PSMJA sentiasa berusaha untuk menjadi sebuah institusi pengajian yang gemilang dan bersedia memikul tanggungjawab untuk memastikan keunggulannya sebagai pusat kecemerlangan pendidikan teknikal di Malaysia. Untuk menjadi institusi pengajian tinggi pilihan masyarakat global, Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin dilengkapi dengan peralatan terkini untuk menjamin suasana pengajaran dan pembelajaran di bilik-bilik kuliah, bengkel dan makmal berada dalam keadaan yang kondusif bagi memenuhi kehendak industri. Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin turut menyediakan berbagai fasiliti yang lengkap dan selesa bagi memastikan para pelajar mendapat pengalaman manis dan bermakna semasa di alam pengajian. PSMJA, perkasa dengan teknologi dan iman.
Mengumumkan perarakan masuk barisan akademi ke dalam dewan. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk. Mengumumkan perarakan masuk ke Dewan, Cokmar diikuti dengan Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Nasar bin Osman, Pengarah Eksekutif Electroserve Malaysia Senyam Berhad, diiringi oleh Pengarah Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin, Dif-Dif Jemputan serta Timbalan-Timbalan Pengarah. Hadirin dimohon berdiri. Thank you.
Selamat datang ke Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin PSM ZA, Dungun Terengganu. Sekarang anda berada di Dewan Dagang PSM ZA. PSM ZA mempunyai dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan dan merupakan kampus bebas asap rokok. Bagi makluman semua, Dewan Dagang ini dilengkapi sepenuhnya dengan sistem kawalan keselamatan bagi menangani sebarang kecemasan. Sila tumpukan perhatian anda kerana taklimat keselamatan ini amat penting sekiranya berlaku sebarang kecemasan di dalam Dewan Dagang ini. Berikut adalah tindakan dan langkah-langkah yang perlu diambil semasa berlaku kecemasan. Sekiranya anda terdengar kendera kecemasan berbunyi, anda dikehendaki bertenang, duduk di tempat masing-masing dan tunggu arahan yang diberikan. Sila beri keutamaan kepada warga emas, orang kurang upaya dan wanita mengandung. Sekiranya anda berada di atas pentas menghadap tetamu jemputan, sila guna pintu kecemasan kiri dan kanan untuk menuju ke tempat berkumpul di sebelah kiri dan kanan luar Dewan Dagang. Sekiranya anda berada di sebelah kanan Dewan, sila guna pintu kecemasan sebelah kanan untuk menuju ke tempat berkumpul di luar kanan Dewan. Sekiranya anda berada di kiri Dewan, sila gunakan pintu kecemasan sebelah kiri untuk menuju ke tempat berkumpul di luar kiri Dewan Dagang. Sekiranya anda berada di aras satu, sila gunakan pintu kecemasan kiri dan kanan dan turun di tangga yang berdekatan untuk menuju ke tempat berkumpul. Sekiranya anda memerlukan bantuan, sila hubungi unit keselamatan di talian 09-84-00-911. Semoga taklimat ini memberi manfaat kepada anda semua dan majlis berjalan dengan lancar. Yang Berhad, Yang Berusaha Puan Hajah Zamrah binti Darahman, Pengarah Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin. Yang Berusaha Teknologis Peng Wah Siu, Pengarah Urusan Seko Sistex Nian Berhad. Yang Berusaha Teknologis Muhyiddin bin Saleh, Timbalan Pengarah Akademik Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin. Yang Berusaha Teknologis Dr. Muhammad Hafizil bin Mat Yassin, Timbalan Pengarah Sokongan Akademik Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin, Pengarah-Pengarah Politeknik Malaysia atau wakilnya, Pengarah-Pengarah Kolej Komuniti Malaysia atau wakilnya, Ahli Jawatan Kuasa Penasihat Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin, Barisan Ketua-Ketua Jabatan dan Ketua-Ketua Unit Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin, Ketua-Ketua Jabatan Persekutuan dan Negeri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Div-Div Jemputan, para pensyarah, rakan media, ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya yang kita raikan para graduan Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin sekalian. Bagi pihak majlis, kami mengalu-alukan kehadiran Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Nasar bin Osman, Pengarah Eksekutif Electroserve Malaysia Senyam Berhad, serta tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
ke Majlis Convocation ke-20 Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin pada hari ini Selasa 12 September 2023 Masihi bersamaan 26 Safar 1445 Hijrah. Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin Dukuh Terengganu yang menjangkau lebih 2 dekad usianya akan menyempurnakan Majlis Penganugerahan Diploma kepada para graduan yang telah berjaya menamatkan pengajian mereka bagi sesi 2 2021-2022 dan sesi 1 2022-2023 yang lalu. Para graduan yang akan menerima diploma pada hari ini adalah terdiri daripada graduan daripada Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Para hadirin yang dihormati sekalian, bagi meneruskan acara pada hari yang mulia ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Puan Hajah Zamrah binti Deraman, Pengarah Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin untuk membuat pengisytiharan mula Majlis Convocation ke-20 Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan amanah dan mandat yang diberikan kepada saya, dengan ini mengisytiharkan Majlis Convocation ke-20 Sidang 2 Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin dimulakan. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Puan Pengarah atas pengisytiharan itu tadi. Bagi memohon rahmat dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, majlis dengan hormatnya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Sharifuddin bin Ahmad, Pensyarah Jabatan Pengajian Am Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, kekuasaan-Mu menguasai langit dan bumi. Kepunyaan-Mu setiap yang ada di dalam majlis ini. Kepada Engkau kami persembahkan doa. Allahumma ya dzal fadli wal ihsan. Kami merakamkan rasa syukur dengan izin-Mu, ya Allah. Kami berhimpun dalam majlis Convocation Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin Dungun Terengganu kali ke-20 sidang kedua yang akan disempurnakan oleh Yang Berbahagia Tuan Haji Muhammad Nasar bin Osman, Ketua Eksekutif Elektroserv Malaysia Sdn Bhd. Semoga berjalan gah sampai ke penghujung tanpa masalah. Kami mohon padamu, ya Allah, kurniakanlah kepada majlis ini barakah. Setiap yang ada di dalamnya datang membawa barakah, membawa pulang membawa barakah dan kekal dalam barakah. Sebagai hamba-Mu, kalimah pujian sentiasa menitir di bibir kami sebagai tanda rasa syukur atas nikmat keamanan negara kami. Ya Allah, dari seluas lautan setinggi-tinggi kasih sayang-Mu, kurniakanlah kepada kami iltizam, kukuh padu, anugerahkanlah kepada kami daya fikir nan jitu. Hadiahkanlah kami keyakinan, tiada ragu. Suntikan kami kekuatan, tiada lesu. Wahai Tuhan yang Maha Kaya dan Maha Pengampun, di saat ini kami menadah tangan, memohon restu darimu, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami semua. Titipkan setinggi-tinggi penganugerahan
pada ibu bapa kami yang membesarkan kami. Lindungilah mereka dengan keselamatan. Kurniakanlah kepada mereka kasih sayang dan kesihatan yang berpanjangan. Pada pensyarah dan pemberi sokongan, curahkanlah pada mereka, ya Allah, rahmat yang berterusan. Kerana mereka dan Engkau, ya Allah, ilmu bertebaran. Ya Allah, dengan izinmu jua, kami meneroka ilmu di Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin tercinta. Dengan izinmu jua, segulung diploma digenggam kami sebagai hasilnya. Dan dengan izinmu jua, air mata gembira mengalir tanpa disengaja. Ya Allah, ya Fadli wal Ihsan, sebagai tenaga pengurus, pentadbir dan pengajar, kami memohon darimu, ya Allah, agar anak didik kami ini sentiasa bersyukur di atas pengiktirafan ini. Engkau murahkanlah rezeki mereka agar mereka mendapat pekerjaan yang baik. Engkau hiasilah hati mereka dengan sifat amanah, jujur, ikhlas dan bertanggungjawab semasa mereka menyempurnakan kerja bagi mendaulatkan kesucian agama, memartabatkan negara, seterusnya meningkatkan kualiti graduan Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin. Ya Allah yang Maha Mendengar, jadikanlah majlis kami ini sebagai suatu himpunan yang dirahmati, dan perpisahan kami pula selepas ini sebagai satu perpisahan yang diberkati dan dilindungi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Sharifuddin di atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Ranting melerit buah bidara, di atas bukit bersenda ketawa. Ucapan aluan pembuka bicara, di Dewan Dagang kita berusaha. Bagi meneruskan majlis pada pagi ini, dengan segala hormatnya dipersilakan Yang Berusaha Puan Hajah Zamra binti Rahman, Pengarah Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin, untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih saudara-saudari pengacara majlis. Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Nasar bin Uthman, Pengarah Eksekutif Electroserve Malaysia Sendirian Berhad. Yang Berusaha Mr. Peng Siu Wah, Pengarah Eksekutif Sistek Sendirian Berhad. Yang Berusaha Teknologis Mohidin bin Saleh, Timbalan Pengarah Akademik Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin. Yang Berusaha Teknologis Dr. Muhammad Hafizil bin Mak Yassin, Timbalan Pengarah Sokongan Akademik Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin. Yang Berusaha Pengarah-pengarah serta Timbalan Pengarah Politeknik dan Kolej Komuniti Malaysia. Yang Berusaha PKPG B. Syahrizal bin Samsudin, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Dungun. Yang Dihormati Dif-Dif Jemputan. Yang Berusaha Barisan Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Unit, Pegawai-Pegawai Kanan Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin, wakil-wakil media dan seterusnya, tidak dilupakan ibu bapa
dan para graduan Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin yang diraikan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama menzahirkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Yang Maha Esa atas limpah rahmat dan kurnianya dapat kita bersama-sama meraihkan para graduan Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin pada majlis convocation kali ke-20 tahun ini. Sesungguhnya saya merasa amat bangga kerana berpeluang menyaksikan dan seterusnya berkongsi kejayaan bersama para graduan yang diraikan pada hari ini. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Nasar bin Uthman, Pengarah Eksekutif Electroserve Malaysia Sendirian Berhad, di atas kesudian hadir dan merasmikan Majlis Convocation PSMZA kali ke-20 pada tahun ini. Tidak lupa juga penghargaan saya kepada dan terima kasih saya pada yang diraikan Mr. Pensiwah dan juga yang hadir pada hari ini di dalam Dewan Seri Dagang yang serba indah bagi menyaksikan penganugerahan diploma kepada graduan PSMZA. Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Majlis convocation pada hari ini merupakan satu titik mula buat semua graduan sebelum mengorat langkah ke peringkat yang lebih tinggi. Majlis graduasi yang berlangsung selama 3 hari ini akan meraihkan seramai 1,198 orang graduan yang berjaya mendapat penganugerahan diploma bagi sesi pengajian 2 2021-2022 dan sesi pengajian 1 2022-2023. Kesemua graduan PSMZA ini telah diperakui lulus dan layak untuk dianugerahkan diploma Politeknik Malaysia. Saya pasti dan mengharapkan para graduan PSMZA hari ini sudah bersiap sedia dari segi mental dan fizikal bagi menempuh alam baru di luar sana. Semoga hari ini menjadi salah satu hari yang bermakna untuk dikenang dalam lembaran sejarah hidup para graduan hari ini. Hadirin dan hadirat yang saya kasihi sekalian. Graduan telah membuat pilihan untuk memasuki alam pekerjaan, jadi gunakanlah segala kemahiran dan pengetahuan yang graduan perolehi di sini bagi memenuhi keperluan dan permintaan tenaga separa mahir dari majikan. Kami di sini sentiasa mendoakan agar graduan semua berjaya dalam apa jua bidang yang diceburi. Bagi graduan yang bakal melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi, syabas saya ucapkan kepada graduan kerana berbaloi dalam penat lelah untuk mencari ilmu. Bagai air mencari jenisnya, berusahalah untuk menuntut ilmu tanpa henti dan berusahalah tanpa mengenal jerih payah. Proses pembelajaran dan menimba ilmu sememangnya
satu proses yang berterusan yang mana anda perlu berfikiran secara terbuka dalam mempelajari sesuatu ilmu yang baru. Para graduan, hadirin dan hadirat yang saya kasihi sekalian. Majlis Convocation ke-20 kali ini mengangkat tema Graduan TVET Polisisi Digitalisasi Malaysia Madani. Politeknik Malaysia sememangnya berperanan menghasilkan graduan yang bukan sahaja berkemahiran tinggi dalam bidang TVET, malahan juga mempunyai kemahiran tinggi dalam teknologi digital. Bidang TVET dan teknologi digital seharusnya bergerak seiring dengan perkembangan revolusi industri 4.0. Apabila integrasi bidang TVET dan teknologi digital mampu dikuasai oleh graduan politeknik, maka ia akan melahirkan lebih ramai graduan yang bakal mendapat peluang pekerjaan yang lebih cerah dalam industri serta menjadi buruan majikan. Kemeriahan dan kehangatan sambutan convocation pada kali ini amat dirasai dengan kehadiran para graduan dan keluarga, dan hari ini merupakan satu kemuncak penghargaan akademik yang dinanti-nantikan setelah berpenat lelah selama 3 tahun dalam menempuhi pelbagai rintangan dan cabaran demi menggenggam segulung diploma. Hadirin dan hadirat yang saya kasihi sekalian, sekadar perkongsian bersama, Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin telah berjaya melakar pelbagai kejayaan di sepanjang tahun meskipun tahun 2023 belum lagi berakhir. Kejayaan yang dicipta ini tidak hanya terhasil kerja keras pihak pengurusan dan barisan pensyarah, malahan juga hasil kerjasama dan sumbangan yang begitu baik daripada anak-anak didik PSMZA ini. PSMZA juga menjalinkan kerjasama kolaborasi strategik yang erat dengan pelbagai agensi luar termasuklah industri. Di antara contoh agensi ataupun industri yang berkolaborasi bersama PSMZA adalah Yaping, Pharma, PTPTN, Petronas dan banyak lagi agensi dan industri yang tidak mampu saya sebutkan di sini bagi mencari peluang dan ruang-ruang kerjasama yang boleh memberi nilai tambah kepada pelajar, seterusnya membuka peluang kerjaya kepada bakal graduan seiring meningkatkan kadar kebolehpasaran graduan dalam memenuhi permintaan pasaran industri semasa. Selain menjalinkan kerjasama dengan agensi dan institusi dalam negara, PSMZA juga mengambil inisiatif dengan mengadakan perjanjian persefahaman dengan pihak institusi luar seperti Politeknik Aceh, Universitas Ibnu Sina Batam Indonesia dan Sungai Kolok Industrial and Community Education College Thailand yang bakal memberi impak positif dan keuntungan jangka panjang, terutamanya dalam perkongsian kepakaran, jaringan kolaborasi pintar dan
program CSR di antara institusi yang mana dapat meningkatkan lagi kompetensi pensyarah dan pelajar PSMCA. Hadirin dan hadirat yang saya kasihi sekalian, seiring dengan pelaksanaan program TVET di PSMZA dan dalam membina hubungan erat dengan komuniti setempat, PSMZA juga turut mengadakan program-program tanggungjawab sosial yang membolehkan para pelajar mengadaptasi bakat dan kemahiran yang dipelajari untuk disumbangkan kepada komuniti. Dan komuniti yang disumbangkan bukan hanya tertumpu di kawasan terdekat, malahan juga turut diadakan di Batam, Indonesia dengan kerjasama Universitas Ibnu Sina pada Mei 2023 yang lalu. Program CSR ini diadakan di Batam, Indonesia dengan tajuk International Skill TVET Exchange Program, memfokuskan kepada perkongsian ilmu dalam bidang teknologi, maklumat dan juga berkaitan dengan pendawaian elektrik. Terbaru, para pelajar kita telah menyumbangkan khidmat kepakaran di perkampungan Kampung Pasir Raja, Hulu Terengganu dengan membaik pulih pendawaian elektrik dan khidmat otomotif kepada penduduk di sana. Program CSR ini juga telah mendapat sokongan dan kerjasama strategik daripada pihak ketengah. Bukan sekadar menitik beratkan pencapaian akademik, Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin turut melakar nama di peringkat antarabangsa dengan pencapaian pelajar dan kakitangan yang membanggakan dalam aktiviti sukan. Untuk pengetahuan semua, PSMZA cukup dikenali dengan aktiviti sukan woodball yang menjadi antara tarikan sukan utama di PSMZA. Pada Mac 2023 yang lalu, salah seorang daripada kakitangan PSMZA, Saudara Muhammad Khairul Nizam Kamarudin, dan pelajar PSMZA, Saudari Nur Laili Idani Rosli dari Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi, berjaya mewakili Malaysia dalam kejohanan antarabangsa woodball terbuka Malaysia. Lebih membanggakan lagi, saya cukup terharu apabila ada pelajar PSMZA yang berjaya membawa dan mengharumkan nama Malaysia ke persada antarabangsa dalam Sukan Si Kemboja 2023. Dimaklumkan saudara Muhammad Izul Irfan Marzuki dari Jabatan Kejuruteraan Elektrik berjaya menggondol emas buat kontijen Malaysia bagi acara silat dengan menewaskan pesilat dari Indonesia. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada saudara Muhammad Izul Irfan bagi mewakili pihak pengurusan PSMZA. Hadirin dan hadirat yang saya kasihi sekalian, sepanjang penubuhan PSMZA juga disebut dan dikenali di dada akhbar dan media sosial berikutan pencapaian-pencapaian membanggakan yang berjaya diraih. Di kesempatan ini, saya mengucapkan jutaan terima kasih buat para media yang suji bekerjasama dan membantu kita untuk menyebarluas berita-berita dan artikel
untuk paparan umum sekaligus membantu dalam mempromosikan program TVET khususnya kepada anak-anak muda di luar sana yang masih buntu dalam menentukan hala tuju pendidikan mereka. Seperti yang saya maklumkan, hubungan baik PSMZA bukan sahaja tertumpu kepada agensi-agensi kerajaan tetapi turut menumpukan kepada kolaborasi strategik bersama industri. Suka untuk saya kongsikan di sini bahawa pada sidang satu semalam, para-para pelajar, tiga orang daripada pra-graduan telah mendapat tajaan beasiswa daripada PKT Logistik dan akan melanjutkan pengajian ke Peninsula College di The Ship Campus Batu Kawan, Pulau Pinang. Dan beasiswa ini sebanyak RM280,500 akan diagihkan kepada tiga graduan. Di sini juga saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada Chief Executive Officer PKT Logistik yang berhormat Datuk Seri Michael Teo dengan di atas kesudian beliau menaja tiga orang pelajar dalam bidang IT untuk menyambungkan pengajian di Peninsula College. Tak lupa juga buat yang berusaha, Tuan Haji Nasar bin Uthman, pengarah eksekutif ElectroServe Sendirian Berhad, merupakan rakan kolaborasi aktif PSMZA. Dan kita juga telah mewujudkan mengadakan satu program yang diberi nama Program Professional Diploma in Electromechanical Rotating Machine yang melibatkan kaki tangan ElectroServe dan juga pelajar PSMZA. Dan pensijilan ini dinamakan sebagai pensijilan kompetensi bagi pelajar-pelajar kita sebagai nilai tambah kepada diploma yang diterima pada hari ini. Suka juga untuk saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan buat pihak Seku Sistek yang diterajui oleh Mr. Peng Wasiu yang berbesar hati memberi tajaan anugerah khas industri kepada dua graduan Jabatan Kejuruteraan Elektrik yang cemerlang hari ini yang bernilai RM1,000 seorang. Sidang hadiri yang dihormati sekalian, sebelum saya mengakhiri ucapan aluan saya pagi ini, adalah menjadi harapan saya agar graduan yang kita hasilkan pada hari ini dapat mengimbangi di antara matlamat diri, tanggungjawab dan amanah keluarga. Jadikan detik pada hari ini sebagai satu detik semangat ke arah kejayaan anda yang lebih besar. Sekali lagi ingin saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berusaha, Tuan Haji Muhammad Nasar bin Uthman, pengarah eksekutif ElectroServe Sendirian Berhad, kerana sudi menyempurnakan majlis kita pada pagi ini.
terima kasih juga kepada semua dev-dev jemputan yang hadir serta ahli jawatan kuasa Majlis Convocation ke-20 yang bertungkus lumus dan memberi 100% komitmen bagi merealisasikan Majlis Convocation kita pada hari ini. Akhir kata, saya mewakili seluruh warga Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin sekali lagi mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua graduan dan semua ibu bapa hari ini dengan rasminya. Saya menyerahkan kembali anak-anak didik PSMCA ini ke pangkuan ibu bapa masing-masing. Semoga anak-anak didik sekalian berjaya membawa nama baik PSMCA dan seterusnya mencapai impian dan cita-cita dalam menjadi insan yang berguna kepada agama, bangsa dan negara. Sekian, terima kasih. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berusaha Pengarah Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin atas ucapan itu tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin sekalian, seterusnya majlis dengan rasa bangga dan berbesar hati mempersilakan Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Nasar bin Uthman, Pengarah Eksekutif Electroserve Malaysia Senyap Berhad untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya menyempurnakan perasmian Majlis Convocation ke-20 Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin Dungun Terengganu. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih saudara-saudari pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang Berusaha Puan Hajah Zamra binti Drahman, Pengarah Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin. Yang Berusaha Teknologis Muhyiddin bin Saleh, Timbalan Pengarah Akademik Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin. Yang Berusaha Teknologis Dr. Muhammad Hafizil bin Mak Yassin, Timbalan Pengarah Sokongan Akademik Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin. Yang Berusaha Pengarah-pengarah Politeknik dan Kolej Komuniti. Yang Berusaha Penolong Kanan Penguasa Bomba Tuan Syahrizal bin Samsudin, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Dungun. Yang dihormati Dev-Dev Jemputan daripada Venator Asia Sendirian Berhad, daripada Peminta Suara Jitu Resources Sendirian Berhad dan daripada Sufitec Sendirian Berhad. Yang Berusaha Barisan Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Unit, Pegawai-Pegawai Kanan Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin, wakil-wakil media dan seterusnya, ibu bapa dan para graduan Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin yang dirahmikan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT atas kurnia kesihatan yang baik dan kelapangan masa untuk kita sama-sama berkumpul dan berhimpun pada pagi ini bagi menjayakan Majlis Convocation Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin buat kali ke-20 bagi tahun 2023. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih saya ucapkan
kepada pihak pengurusan PSMZE asas jemputan dan peluang untuk saya sama-sama meraihkan pergaduan yang telah berjaya menamatkan pengajian dengan cemerlang di peringkat diploma. Sememangnya, majlis pada hari ini amat bermakna bagi saya kerana berkat usaha dan pengorbanan saudara-saudari sepanjang pengajian di sini telah membuahkan hasil. Sebagai seorang yang menyanjung tinggi ilmu pengetahuan dan sumbangannya terhadap peradaban dan martabat kita, majlis umpama ini juga amat bermakna dan lebih erti kepada saya. Tahniah dan syabas saya ucapkan buat semua graduan yang berjaya dan diraihkan pada hari ini. Walau bagaimanapun, perjalanan untuk saudara-saudari menimba ilmu tidak hanya terhenti di sini. Sebaliknya, teruskanlah mencari dan menuntut ilmu pengetahuan seperti peribahasa berlanggan pantun yang berbunyi, berguru ke padang datar, dapat rusa belan kaki. Berguru ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Apa yang ingin disampaikan di sini ialah, seseorang itu tidak seharusnya menuntut ilmu secara ala kadar. Sebaliknya harus bersungguh-sungguh dan tidak terhenti di persimpangan jalan. Gunakan segala ruang dan peluang yang ada dalam usaha kita menambah ilmu pengetahuan bagi kejayaan dan manfaat di dunia dan di akhirat. Tidak dilupakan setinggi-tinggi tahniah saya ucapkan buat ibu bapa penjaga atas dorongan yang tidak pernah putus untuk anak-anak mencapai kejayaan pada hari ini. Sememangnya, hasil kejayaan yang dapat kita lihat pada hari ini bukan hanya usaha dan keringat para pelajar itu sendiri, sebaliknya berkat bimbingan serta doa ibu bapa penjaga, juga pada pendidik institusi ini yang tidak pernah jemu dalam mencurah ilmu. Dengan ini, saya memohon pada graduan untuk sama-sama berdiri dan pusing ke belakang ke arah ibu bapa penjaga anda masing-masing dan berikan tepukan yang paling gemuruh bagi menyatakan sokongan dan tanda terima kasih buat ibu bapa yang telah terlalu banyak berjasa kepada kita sehingga kita mampu mencapai ke tahap ini. Tanpa mereka, kita tidak akan mampu untuk berada di sini pada hari ini. Terima kasih. Sidang hadirin sekalian, Convocation PSMZE kali ini mengangkat tema Graduan TVET Polisisi Digitalisasi Malaysia Madani. Saya percaya pemilihan tema pada tahun ini amat selari dengan perkembangan teknologi dan era digitalisasi yang memerlukan pekerja berkemahiran, kompeten dan berdaya saing seperti yang dapat kita lihat dan ditunjukkan oleh graduan TVET Politeknik dan College Community khususnya. Seiring dengan era digital negara yang semakin berkembang maju, graduan TVET dilihat mampu membantu dan menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara berpendapatan tinggi yang berpacukan pendigitalan dan sebagai peneraju serantau dalam ekonomi digital. Harus ditanamkan dalam diri anak-anak sekalian dan yakin bahawa produk Politeknik Malaysia yang merupakan graduan technical dan vocational education training, iaitu TVET, ini merupakan pemain penting dalam pemaju digitalisasi negara. Saya yakin dan percaya peragaduan yang berkemahiran pada hari ini bakal mengisi lompong industri negara kita seharusnya dan seterusnya menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju setanding dengan negara luas pada suatu hari nanti. Sidang hadirin sekalian, dalam usaha mengenengahkan lagi bidang TVET dalam kalangan masyarakat dan pelajar khususnya, kerajaan telah melancarkan ekonomi madani yang turut memfokuskan pelaksanaan program TVET yang lebih tersusun. Antara lainnya, kerajaan juga mahu pendidikan negara lebih berminda permintaan dengan kerjasama erat antara industri dan institusi, terutama dalam pelaksanaan TVET. Pembabitan industri ialah penting bagi mewujudkan sistem TVET dipacu permintaan yang menyumbang ke arah pencapaian matlamat negara. Pihak kerajaan juga turut memperkukuh penawaran program berorientasikan industri dan memperhebatkan penglibatan industri secara aktif bagi menyediakan graduan yang menepati keperluan. Sokongan dan kerjasama yang baik daripada ibu bapa, belia dan industri amat perlu dan meningkatkan persepsi positif masyarakat terhadap bidang TVET.
adalah tidak lengkap sekiranya pembangunan kecemerlangan pelajar dibuat dengan membeli pengisian intelektual dan kemahiran semata-mata. Ia perlu disempurnakan dengan komponen pembangunan pelajar daripada aspek sahsiah, kepimpinan dan pemupukan bakat. Pelaksanaan aktiviti belajar mestilah ada komponen tambah nilai, iaitu value added, dan menyumbang ke arah melengkapkan attribute atau sifat individu yang unggul seperti kompeten, tangkas, berdaya tahan, inovatif, berfikiran kritikal, berdaya usahawan, berkemampuan menyelesaikan masalah, berpandangan global dan menghayati pembelajaran berterusan. Sidang hadirin sekalian. Graduan politeknik hari ini haruslah bersifat holistik atau lebih menyeluruh dan seiring dengan perkembangan kemahiran abad ke-21. Bagi mencapai matlamat ini, pihak politeknik telah mengadakan kerjasama erat dengan pihak industri bagi memastikan program yang ditawarkan bersesuaian untuk kehendak dan tren industri. Oleh yang demikian, apa sahaja perubahan yang berlaku dalam industri akan dapat diimplementasikan segera dalam program pengajian mereka. Di sini, pihak industri sememangnya memainkan peranan penting dalam menjadi rakan kongsi strategik dan turut mempromosikan TVET kepada seluruh rakyat Malaysia dengan cara menonjolkan peluang kerjaya dalam industri serta membuka peluang kepada para pelajar untuk membuat lawatan secara terus ke industri. Melalui langkah ini, objektif dalam menjadikan TVET sebagai pemangkin utama dalam melahirkan tenaga kerja tempatan di berkemahiran tinggi dapat dicapai. Sidang hadirin sekalian, sebelum saya mengakhiri ucapan saya pada pagi ini, saya ingin menyeru buat semua yang hadir untuk bulatkan azam, satukan tekad dalam usaha menjadikan politeknik ini sebagai sebuah institusi daya akal terbaik milik bangsa. Harapan saya agar graduan yang dilahirkan pada hari ini berjaya memenuhi hasrat kerajaan dalam menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju yang berkemahiran dan berpendapatan tinggi. Buat semua graduan yang diraihkan, hari ini pastinya akan menjadi satu hari yang akan dikenang buat selamanya. Tapi janganlah ia sekadar dikenang. Jadikan hari ini sebagai titik permulaan buat anda semua untuk memberi sumbangan sebanyak dan sebaik mungkin kepada keluarga, bangsa dan negara. Gunalah ilmu yang dimiliki sebaik-baiknya untuk membina kerjaya dan kehidupan yang cemerlang dunia dan akhirat. Sekali lagi, setinggi-tinggi tahniah saya ucapkan buat para graduan yang diraihkan pada hari ini. Juga buat para ibu bapa dan pendidik, kesungguhan dan kegigihan anda semua telah dapat mendidik dan membentuk generasi muda yang mampu menyumbang ke arah produktiviti dan daya saing negara. Akhir kata, dengan lafaz yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan sidang kedua Majlis Convocation Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin buat kali ke-20. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Majlis mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Nasar bin Uthman, Pengarah Eksekutif Letosurf Malaysia Senyam Berhad, di atas ucapan yang disampaikan dan kesudian merasmikan majlis pada pagi yang berbahagia ini. The King Kong banging on your chest. You could beat the world, you could beat the war. You could talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You could be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the Hall of Fame, yeah. And the world's gonna know your name.
you can run the mile, you can walk strong. You could be the hero, you could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. And you're never gonna know if you never even try. Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're standing in the hall of fame. Yeah. And the world's gonna know your name. Politicians be preachers, yeah. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions, be truth seekers, be students, be teachers, be politicians, be preachers, preachers. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions. Standing in the hall of fame, yeah. And the world's gonna know your name. You can be a champion, hanging on your chest. You can be a hero, you can be the world. You can come a champion. Yang Berusaha, Tuan Haji Muhammad Nasar serta para hadirin sekalian, saat yang kita nanti-nantikan telah pun tiba. Dewan yang berhias indah ini bakal menyaksikan bukti kesungguhan usaha dan ketekunan minda para graduan sepanjang mengikuti pengajian di Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin Dungun ini. Bagi memulakan acara penyampaian pada pagi ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Puan Hajah Zamrah binti Deraman, pengarah Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin, untuk menjemput dan mengiringi Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Nasar bin Osman, pengarah eksekutif Direktur Serv Malaysia Senyam Berhad, bagi menyempurnakan penyampaian diploma kepada graduan-graduan Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Saiful Azizi bin Abdullah, Ketua Jabatan Kejuruteraan Elektrik, bagi menjemput para graduan dari Jabatan Kejuruteraan Elektrik untuk menerima diploma masing-masing. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Sekarang majlis mempersilakan para graduan Diploma Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Diploma Kejuruteraan Elektronik Komunikasi dari Jabatan Kejuruteraan Elektrik naik ke pentas bagi menerima diploma masing-masing. Dipersilakan. Muhammad Alif Aiman bin Khairuddin. Muhammad Syafiq bin Abdul Halim. Johannes Faris Fashri bin Ahmad Syukri. Said Muhammad Hakim bin Said Mansur. Muhammad
Muhammad Sharifuddin bin Rosli, Muhammad Luqman Danish bin Yahya, Nur Syairah binti Muhammad, Muhammad Afiq Farhan bin Rasdi, Muhammad Ilyas bin Sakar Harna alias Mat Sidik, Muhammad Zulhairi bin Suhaimi, Nik Azri Izzat bin Nik Malik Ridwan, Muhammad Aidil Naim bin Arisnin, Raziman bin Rosmai Wadi, Muhammad Alfin bin Adam, Muhammad Faiz Hakimi bin Saira, Nurul Anisha binti Mat Zakaria, Muhammad Fikrul Haikal bin Muhammad Fadilah, Muhammad Arman bin Muhammad Nazri, Siti Zulaika bin Zainuddin, Asma Hanim binti Abdul Wahab, Wan Anisa Nadia binti Wan Mahmud, Nur Fatin Syahira binti Muhammad Johari, Nur Alia Natasha binti Jalil, Putri Nur Syahira binti Zunaidi, Putri Ain Zurifina binti Umar, Siti Nadira Hani binti Johan, Nur Syahira binti Muhammad Fuad, Muhammad Zul Hakimi bin Zulkifli, Muhammad Firdaus Fazrin bin Saidi, Muhammad Nur Faris bin Jamal, Muhammad Ashraf Amin bin Muhammad Ariza, Siti Nur Izzati binti Muhammad Nazri, Nurul Farhana binti Mazlan, Nur Sairaf binti Roslan,
Nurul Amira binti Muhammad Azami. Muhammad Aqil Al-Amin bin Hamidi. Ahmad Fakhruddin bin Muhammad Bustamam. Muhammad Hafizin bin Muhammad Adam Malik. Muhammad Razi Naim bin Muhammad Razi. Muhammad Subhan bin Rusman. Muhammad Daniel Haikal bin Zaharim. Muhammad Azri Haikal bin Muhammad Rizwan. Muhammad Amirul Zikri bin Anwar. Haziq Solihin bin Shamsul Izan. Muhammad Faris bin Muhammad Nasri. Muhammad Hakimi Aiman bin Ibrahim. Muhammad Auf Nazmi bin Azmi. Syahmi Muaz bin Arofa. Muhammad Hakimi bin Syafi'i. Wan Amal Haziq bin Wan Ja'far. Muhammad Reza bin Kamarul Zaman. Alif Haikal bin Zama Hisham. Nur Alia Natasha binti Zulkifli. Intan Maisara binti Rufaidi. Muhammad Zarif bin Roski. Muhammad Razin Zakwan bin Zamri. Muhammad Iqmal Faiz bin Ibrahim. Muhammad Afiq Syahmi bin Abdul Wahid. Muhammad Hafiz Azim bin Azman. Muhammad Faizal Iskandar bin Zulkifli. Muhammad Izham bin Jamali. Muhammad Zul Iskandar bin Zamri. Muhammad Aiman bin Syarudin. Muhammad Izul Syafiq bin Muhammad Khalid. Muhammad Khairul Ikhwan bin Osman.
Muhammad Iqmal bin Muhammad Syafruddin, Izzat Haikal bin Hanif, Muhammad Ikhwan Fahmi bin Khairul Anwar, Muhammad Adib Irfan bin Ismail, Muhammad Amir Hakim bin Amran, Muhammad Firdaus bin Mat Ali, Muhammad Hakim Irfan bin Jafari, Muhammad Alif Aiman bin Aziz, Nadia Haki Natasha binti Abdul Hakim, Muhammad Alif Hakimi bin Muhammad Rizwan, Muhammad Ashraf bin Razali, Muhammad Hafizul Arif bin Muhammad Fuzi, Muhammad Arif Fitri bin Abdul Aziz, Muhammad Amirul Haziq bin Muhammad Rutsi, Muhammad Izzat Haziq bin Ratzwan, Muhammad Farizal bin Muhammad Zaki, Mior Muhammad Fayyum bin Mior Maya, Muhammad Zahim bin Abu Safyan, Amir Zakwan bin As'an, Amirul Afiq bin Saidi, Muhammad Hilmi Hafizi bin Muhammad Zamri, Zarif Iskandar bin Yaakob, Muhammad Aziz bin Muhammad Aziz, Muhammad Firdaus bin Ishaq, Muhammad Khairil Akhti, Khairuddin Azmi, Navarasan anak lelaki Rajendra, Thailand anak lelaki Nathan, putera Amirul Rizwan bin Alias, Rizwan bin Talib, Muhammad Zulfadli Aziz bin Amir Zuhairi, Nur Syamirul Daniel bin Nur Adita,
Muhammad Ashraf bin Muhammad Azhar. Muhammad Luqmanul Hakim bin Abdul Halim. Muhammad Adam Daniel bin Udin. Muhammad Arvin Syahmi bin Zulkifli. Muhammad Faizal bin Sudirman. Adi Putra bin Muhammad Rasta. Syed Muhammad Nabil bin Syed Sam Azizi. Wan Ahmad Haris bin Wan Muhammad Zulkifli. Ahmad Aiman Aizuddin bin Abdul Aziz. Zaini Muhammad Fikram bin Zainal Abidin. Tengku Muhammad Haris Basri bin Tengku Muhammad Khairi. Muhammad Hafizuddin bin Zalahuddin. Ruben Rao, anak lelaki Martaden. Muhammad Izul Irfan bin Marzuki. Farah Izzati binti Rosli. Wan Nur Aziana binti Wan Abdul Aziz. Nur Shaza Shamimi binti Marlizan. Nuha Izzah binti Fauzi. Alia Natasha binti Muhammad Ishaq. Fatin Syuhada binti Yusri. Nurul Anis Syahirah binti Zaharuddin. Nurul Huswatun Hasanah binti Jamsari. Putri Fazrin Azahara binti Muhammad Fauziman. Nur Adlin Dayani binti Abdul Muluk. Nurul Izzati binti Zairul Hizam. Siti Aisyah Muhammad Asbi. Tuan Muhammad Arif bin Tuan Nur Azlan. Muhammad Farid Saifuddin bin Mat Nasir. Nurin Afifah binti Muhammad Zaki. Muhammad Ridwan bin Abdul Rashid.
Rajkumar anak lelaki Manimaran. Nur Adlina Naziha binti Amiridwan. Sofia Nabilah binti Kamarul Ismail. Nur Syafirah binti Muhammad Asri. Nur Nabihah binti Senafi. Nur Syakirah Natasha binti Syahri. Nur Syamira binti Jasmine. Nur Haifa Aqilah binti Azmi Yusri. Nurul Najwati Hani binti Ahmad Rahim. Nur Adila binti Abdul Jalil. Nurul Izzati Hasna binti Ramli. Tuan Ainum Farhana binti Tuan Rosidi. Syarifah Umi Nur Khumaira binti Syed Muhammad Radwan. Nur Fazlina binti Harun. Nur Kamra Patricia binti Muhammad Zaini. Juliza Ashliza binti Latif. Nurin Syazwani binti Syahdan Arif. Nur Ildina Faqihah binti Ahmad Nizam. Muhammad Hakim bin Nur Hisham. Muhammad Hazim Ali bin Muhammad Hassan. Afiq Daniel bin Abdul Aziz. Amirul Helmi bin Khairul Izwan. Muhammad Amir Al-Haidar bin Shah Aminuddin. Samsul Mu'arif bin Sadiman. Muhammad Ifan Syazwan bin Muhammad Zawawi. Muhammad Aiman bin Abdullah. Muhammad Akmal bin Muhammad Khairul. Wan Nabik Nukman bin Wan Ahmad Amri. Ainul Sarah binti Anizar. Nur Alia Maisara binti Masri. Nur Sayyidah Fatiha binti Muhammad Zaid. Nur Syazwana binti Abdul Halim.
Aisyah Umairah binti Cik Azhar. Nur Fadlin binti Yahaya. Nur Nadirah Izzati binti Saidi. Muhammad Nur Ain Hafizi bin Nurdin. Isha Maisara binti Zub Marzuki. Azman bin Azhari. Muhammad Syafiuddin bin Syahrizal. Muhammad Zulhakimi Izwan bin Abdullah. Muhammad Syaibani bin Abdullah Hamid. Muhammad Azamuddin bin Muhammad Afandi. Muhammad Fikri Azli bin Amli. Mior Nakiuddin bin Mior Syabuddin. Irfan Haziq bin Muhammad Zaki. Muhammad Iqbal bin Hamdi. Muhammad Saifuddin bin Hamid. Muhammad Iqbal bin Hamdan. Iqmal Iman bin Muhammad Yusof. Muhammad Hakim bin Rozi. Wan Alif Akmal bin Wan Ismail. Muhammad Azri bin Muhammad Zulkifli. Muhammad Syahri Syauki Rosli. Mutawali Al-Imran bin Mursidi. Muhammad Faiz bin Bahrun. Wan Muhammad Izul Zahim bin Wan Mahazan. Muhammad Nur Ehsan bin Manan. Muhammad Faiz bin Muhammad Rizal. Azri Hakim bin Abdul Razak. Muhammad Daniel Haikal bin Masud. Dan Muhammad Daniel Haikal bin Masud. Bagi pihak Jabatan Kejutan Elektrik, majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Nasar bin Othman
Pengarah Eksekutif Elektrosef Malaysia Selian Berhad kerana sudi menyampaikan diploma kepada para graduan Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Terima kasih. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Nasar bin Uthman, Pengarah Eksekutif Elektrosef Malaysia Selian Berhad, dan Encik Saiful Azizi bin Abdullah, Ketua Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Tuan-tuan dan puan-puan para hadirin sekalian, majlis akan bertirehat buat seketika. Bagi memenuhi masa rehat ini, majlis dengan sukacitanya mempersilakan kumpulan AutoCAD Band yang terdiri daripada pelajar-pelajar Kelab Kebudayaan dan Warisan Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin untuk membuat persembahan. Dipersilakan. Pujaanku, mengapa kau terbangku? Raut wajahmu mencerminkan sesuatu dan kapan tubuhku curahkan rasa itu. Saya bagi menyapa dirimu, ukir senyuman manis di pipimu, pujaanku. Sampai usai memutih rambutmu, jangan pernah kau ragukan cintaku. Relung hati ini cuma ada kamu, pujaanku. Malam mengulit lenggamu dan jaga di menyapa dirimu, ukir senyuman manis di pipimu, pujaanku. Sampai usai memutih rambutmu, jangan pernah kau ragukan cintaku. Dalam hati ini cuma ada kamu, pujaanku. Saat malam mengulit lenamu dan cahaya pagi menyapa diriku, ukir senyuman manis di pipimu, pujaanku. Sampai usai memutih rambutmu, jangan pernah kau ragukan cintaku. Namun hati ini cuma ada kamu, pujaanku.
jiwa dan persada bercahaya. Pertemuan harapan pertama kalinya bergetar jiwa menghadapi mimpi-mimpi. Sukar dipercaya pintunya terbuka. Di sini jua memori tercipta. Walau seketika terjadi kasih kita, mungkin di sini kita kan terpisah. Kenangan bersama tidak kulupa. Mengalir suara sesuai bisikan hati seiringan mencari haluan berseni. Bergetar jiwa menghadapi mimpi. Tiada pun terduga pintunya terbuka. Di sini jua memori tercipta. Walau seketika terjalin kasih kita, mungkin di sini kita kan terpisah. Kenangan bersama tiada ku lupa. Yang terpahit jua dan manis semuanya. Semakin gugur bila bergema laungan gempita. Harapan bernyala nadiku bergambar. Gemuruh jiwa semuanya membara. Dari puncak ingin ke angkasa. Bergaung gambita berkelipat
menyala jauh dari yang biasa. Bila berlalu entah buka bu hasrat yang tersirat semakin kuburu. Bila berlomba laungan kau kita harapan bernyala nadiku bergambar gemuruh jiwa semangnya membara. Dari puncak ingin ke angkasa berkalungkan bintang berkelipat menyala jauh dari yang biasa gemuruh jiwa semuanya membara. Dari puncak ingin ke angkasa berkalungkan bintang berkelipat menyala jauh dari yang biasa. Bila bertalu kencang kau hasrat yang tersurat semakin. Bila berdoa laungan kau bisa harapan bernyala hatiku berkata gemuruh jiwa semuanya membara. Dari puncak ingin ke angkasa berkalungkan bintang berkelipat menyala jauh dari yang biasa gemuruh jiwa semangat membara. Dari puncak ingin ke angkasa berkalungkan bintang berkelipat menyala jauh dari yang biasa. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada kumpulan AutoCAD Band, Kelab Kebudayaan dan Warisan Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin atas persembahan sebentar tadi. Syabas diucapkan. Hadirin dan hadirat sekalian, majlis diteruskan dengan menjemput sekali lagi Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Nasar bin Osman, Pengarah Eksekutif Elektrosurf Malaysia Sdn Berhad, diiringi oleh Yang Berusaha Puan Hajah Zamra binti Rahmat, Pengarah Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin, untuk meneruskan acara penyampaian diploma kepada para graduan dari Jabatan Jujuran Elektrik Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Saiful Azizi bin Abdullah, Ketua Jabatan Kejuruteraan Elektrik, bagi menjemput para graduan dari Jabatan Kejuruteraan Elektrik untuk menerima diploma masing-masing. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang majlis mempersilakan para graduan Diploma Kejuruteraan Elektronik Komputer dari Jabatan Kejuruteraan Elektrik naik ke pentas bagi menerima diploma masing-masing. Dipersilakan. Siti Nazirah binti Abdul Halim. Siti Anis Najihah binti Muhammad Razali. Cunggan anak lelaki Hana Dorai.
Syaiful Zikri bin Zainurin. Rubashini anak perempuan Morgan. Nur Izyan Shazmira binti Muhammad Sabri. Nur Elia Shahira binti Anwar. Nur Fatihah Soleha binti Mazlan. Nur Ain Umairah binti Nizalman. Nur Hazima Afila binti Muhammad Hanafi. Muhammad Syafiq bin Syahri. Muhammad Rafiuddin bin Abdul Rashid. Muhammad Hanif Firdaus bin Osman. Muhammad Aidil bin Fauzi. Muhammad Akmal bin Kasmani. Maizatul Najwa binti Mat Yami. Ifah Damia binti Zakaria. Ahmad Farishah bin Azizi. Nur Lailani binti Zakaria. Afrina Baiduri binti Ahmad Hisham. Nur Ain binti Zulkifli. Dia Amira binti Mustafa. Siti Safia Amira binti Muhammad Syukri. Azmiatika binti Adnan. Nur Nadira Ayuni binti Mat Razi. Tuan Muhammad Syakir Sufayi bin Tuan Zahari. Siti Suhaila binti Muhammad Arif. Muhammad Alif Najmi bin Abdul Basit. Puteri Adiba Natasha binti Ismail. Nur Syuhada Idayu binti Zawawi. Muhammad Ashraf bin Azmi. Nurul Lailani Ashura binti Abdul Aziz. Nur Ain Najwa binti Muhammad Zulkifli. Zakira Imana binti Muhammad Saleh. Giovannesen anak lelaki Murugan.
Syahmi Nur Nazira binti Azmi, Wan Muhammad Daniel bin Wan Hilmi, Alvina Theodora Anthony Nathan, Muhammad Azam bin Hassan, Muhammad Hakimi Haikal bin Mat Hasni, Fadil Scott anak George, Muhammad Haziq Adha bin Kamar Zaman, Muhammad Farid Solihin bin Cik Ruslan, Muhammad Adib Adli bin Jasmin, Muhammad Iman bin Ibrahim, Muhammad Haikal Daniel bin Muhammad Hashim, Nik Ahmad Daniel bin Nik Abdul Razak, Muhammad Aiman bin Zakaria, Azrul Hafiz bin Zulkifli, Adam Johan bin Mat Khairi, Wan Muhammad Aiman bin Wan Mazlan, Shazlin bin Ahmad, Nur Ain Atira binti Mazlan, Amini Arisha binti Abdullah, Said Abdul Latif Wafa bin Said Ahmad Fahmi Wafa, Ahmad Maliki bin A. Rahman, Muhammad Iz Fakhruddin bin Razali, Muhammad Irfan bin Musa, Muhammad Nazri bin Mama, Muhammad Faris Izwan bin Muhammad Ibrahim, Akif bin Zul Aini, Putra Muhammad Farhan Zaisan, Nik Muhammad Hafiz bin Nik Kamal Azhar, Muhammad Nur Amirul Hakim bin Muhammad Amin, Nadesh anak lelaki Stephen Subhakar, Muhammad Hazif bin Hasni, Muhammad Radi bin Muhammad Rashid,
Muhammad Afiq bin Muhammad Badri. Muhammad Syafiq Idham bin Muhammad Zaidi. Nur Hazirah binti Muhammad Tahir. Nurul Aini Natasha binti Sohaimi. Syahira Atira binti Syahriza. Nurul Afiqah binti Muhammad Azroki. Muhammad Alif Rizwan bin Cik Awai. Muhammad Syamim bin Matzaki. Muhammad Zaidik bin Muhammad Zahuri. Muhammad Naim bin Muhammad Yaziz. Muhammad Arif Haikal bin Muhammad Saufi. Muhammad Shahalauddin bin Muhammad Arshad. Akil bin Suhaimi. Ahmad Daniel bin Saidi. Muhammad Faris Firdaus bin Zawawi. Muhammad Rashid bin Rosli. Muhammad Syakir Irman bin Muhammad Khairul Anwar. Muhammad bin Ibtisham. Badrul Risham bin Rizwan. Muhammad Ali Fahmi bin Jeffrey. Muhammad Zulhilmi bin Zulhairi. Muhammad Danish Aiman bin Hamzah. Muhammad Syahrul Irsyad bin Mat Sarif. Arif Hakimi bin Razali. Nur Ain Nazirah binti Salimi. Nur Afiyah binti Muhammad. Nurul Shahida binti Muhammad Zailani. Raihan Safwan bin Saudi. Ahmad Zukri bin Azlan. Muhammad Faris Daniel bin Zulkifli. Muhammad Haikal bin Azrul. Kushairi bin Abdul Majid.
Syahrul Alfian bin Muhammad Nur Syahrudin. Muhammad Syahrizal bin Sya'ari. Ahmad Nazmi bin Cik Arifi. Nur Atikah binti Muhammad Nazar. Nur Syamini binti Sya'ari. Muhammad Syafiq bin Abdul Razak. Rino Singham, anak lelaki Tanah Bala Singham. Abdul Hamid Tuan bin Abdul Hamid Tuan. Syed Muhammad Zahin bin Syed Abu Bakar. Muhammad Fakhrul Razi bin Ahmad. Khairul Azam bin Abdul Ghani. Muhammad Nur Ashraf bin Abdul Majid. Muhammad Hazwan bin Samuri. Muhammad Aiman Hazim bin Muhammad Omar Hanafi. Muhammad Asfar bin Muhtar. Muhammad Syafiq bin Abdul Rahman. Muhammad Haikal Iskandar bin Muhammad Afandi. Muhammad Irfan Fatur Rahman bin Muhammad Rosmadi. Akhil Nikman bin Sikender Azaz. Muhammad Anik Afzal bin Muhammad Asri. Syafiq Daniel bin Sharif. Adib Iskandar bin Muhammad Zainuddin. Muhammad Zul Haris bin Mahipa. Iswaran, anak lelaki Guna Singgam. Muhammad Reza Shah bin Muhammad Razali. Ahmad Mushrif bin Abdullah. Faizul Ikhwan bin Ahmad. Muhammad Nasiruddin bin Ibrahim. Wan Muhammad Arif Daniel bin Wan Zamri. Ahmad Irfan Hamizan bin Muhammad Saufi. Muhammad Hazim bin Latif.
Muhammad Amirul Ashraf bin Abdul Salim. Aina Athira binti Ahmad. Nivashini anak perempuan Sangar. Nur Ain Ashikin binti Khairul Zaman. Nur Alia Nabila binti Zikri Alami. Nabila Najwa binti Azidin. Nur Atilah binti Abdullah. Dan Khan Faris Al-Hakim bin Kamarul Bahrain. Bagi pihak Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada Tuan Haji Nasar bin Othman, Pengarah Eksekutif Elektrosur Malaysia Sdn Bhd, kerana sudi menyampaikan diploma kepada graduan Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Terima kasih. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Nasar bin Othman, Pengarah Eksekutif Elektrosur Malaysia Sdn Bhd, Puan Haja Zamra binti Drahman, Pengarah Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin, dan Encik Saiful Azizi bin Abdullah, Ketua Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Nasar serta para hadirin sekalian, convocation kali ini telah mewujudkan beberapa anugerah kepada graduan-graduan cemerlang sepanjang tempoh pengajian. Anugerah-anugerah tersebut ialah Anugerah Kecemerlangan Akademik dan Kurikulum Jabatan, Anugerah Kecemerlangan Khas Industri, Anugerah Kecemerlangan Khas Kepimpinan dan Anugerah Kecemerlangan Khas Sukan. Anugerah ini diberikan kepada para pelajar yang telah menamatkan pengajian dengan jayanya dan telah mencapai tahap prestasi akademik dan kurikulum yang cemerlang sepanjang tempoh pengajiannya. Untuk makluman para hadirin sekalian, hadiah-hadiah anugerah ini disumbangkan oleh Pusat Pentadbiran YAPIM Negeri Terengganu, Persatuan Alumni Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin, Seko Sistek Senihan Berhad, Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia Terengganu, Sumai Engineering, Bank Rakyat Dungun, Koperasi Politeknik Dungun Terengganu Berhad, RJ Catering and Canopy Services, Purnama Bersatu Senihan Berhad, Akademi Binaan Malaysia Wilayah Timur, Puspanita Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin, Electroserve Malaysia Senihan Berhad, Sentuhan Mesra Travel and Tours Sdn Bhd, Shinetsu Polymer Malaysia Sdn Bhd, MSR Berkat Trading, Kelab Kaki Tangan S Club Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin. Seterusnya Sulfitech Sdn Bhd, Golser Fumigation and Pest Control Sdn Bhd, Insa Photozoom Sdn Bhd, SMEI Services and Enterprise, Siktech Engineering Sdn Bhd, CIMB Bank Bhd, Supreme Didactic, Gerak Padu Security Sdn Bhd, WMS Bakti Sdn Bhd, WMS Bakti Enterprise, ITKEN Training Consultancy, GFK Bling Enterprise, Topwave Solution Sdn Bhd, Indah Sari Automobil Sdn Bhd, Bermas Auto Berhad dan Tabung Sumbangan Kecemerlangan.
Bagi memulakan penyampaian anugerah kecemerlangan kali ini, majlis mempersilakan Puan Hajah Zamra binti Daraman, pengarah Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin bagi menjemput dan mengiringi Yang Berusaha Teknologi Speng Wah Siu, pengarah urusan Seko Sistex Nyam Berhad bagi menyampaikan anugerah kecemerlangan khas industri bagi sesi 2 2021-2022 dan sesi 1 2022-2023 kepada para graduan Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Untuk makluman para hadirin sekalian, penerima anugerah kecemerlangan khas industri ini bakal menerima sijil, plak, wang tunai bernilai RM100 sumbangan dari YAPIM dan wang tunai bernilai RM1,000 sumbangan dari Seko Sistex Nyam Berhad. Dengan ini diumumkan, penerima anugerah kecemerlangan khas industri bagi sesi 2 2021-2022. Dipersilakan Muhammad Nur Faris bin Jamal dari Diploma Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik naik ke pentas. Seterusnya, diumumkan penerima anugerah kecemerlangan khas industri sesi 1 2022-2023. Dengan ini dipersilakan Rizwan bin Talib dari Diploma Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik naik ke pentas. Sekalung tahniah diucapkan kepada semua penerima anugerah itu tadi. Dijemput Puan Pengarah untuk menyampaikan sijil penghargaan dan cenderamata kepada Yang Berusaha Teknologi SIU, dipersilakan. Dipersilakan juga diberi kehormat untuk sesi bergambar. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Teknologi SIU, pengarah urusan Seko Sistex Nyam Berhad atas sumbangan tajaan kepada graduan Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin yang dihormati sekalian, bagi meneruskan penyampaian anugerah kecemerlangan ini, majlis mempersilakan pengarah Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin untuk menjemput dan mengiringi Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Nasar bin Osman, Pengarah Eksekutif Elektrosuh Malaysia Senyap Berhad. Dipersilakan.
Sekarang diumumkan anugerah kecemerlangan akademik dan kurikulum bagi sesi pengajian 2 2021-2022. Untuk makluman para hadirin sekalian, penerima akan menerima sijil, plak, wang tunai RM1 Malaysia 100 sumbangan dari YAPIM dan RM1 Malaysia 400 sumbangan dari tabung sumbangan kecemerlangan. Penerima anugerah kecemerlangan akademik dan kurikulum bagi Jabatan Kejuruteraan Elektrik bagi sesi 2 2021-2022 dipersilakan Muhammad Hanif Firdaus bin Rosman dari program Diploma Kejuruteraan Elektrik Elektronik Komputer untuk naik ke pentas. Dan seterusnya, diumumkan penerima anugerah kecemerlangan akademik dan kurikulum bagi sesi pengajian 1 2022-2023. Dengan ini dipersilakan Nurin Afifah binti Muhammad Zaki dari Diploma Kejuruteraan Elektronik Komunikasi. Sekarang diumumkan pula anugerah kecemerlangan khas kepimpinan sesi pengajian 1 2022-2023. Penerima akan menerima sijil, plak, wang tunai RM400 sumbangan tabung sumbangan kecemerlangan dan RM100 sumbangan YAPIM. Dengan ini diumumkan penerima anugerah kecemerlangan khas kepimpinan dipersilakan Siti Suhaila binti Muhammad Arif dari program Diploma Kejuruteraan Elektronik Komputer Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Seterusnya, anugerah kecemerlangan khas sukan bagi sesi pengajian 2 2021-2022 dan sesi pengajian 1 2022-2023. Para penerima akan menerima sijil, plak, wang tunai RM500 Malaysia daripada tabung sumbangan kecemerlangan dan RM100 Malaysia dari sumbangan YAPIM. Dipersilakan penerima anugerah kecemerlangan khas sukan Muhammad Izul Irfan bin Marzuki, graduan Diploma Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik. Seterusnya, diumumkan penerima anugerah kecemerlangan khas sukan dipersilakan Nurin Afifah binti Muhammad Zaki dari Diploma Kejuruteraan Elektronik Komunikasi naik ke pentas untuk menerima cendermata dan sijil penghargaan. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Nasar bin Osman, Pengarah Eksekutif Direktur SERF Malaysia Senyap Berhad dan Yang Berusaha Puan Pengarah di atas kesudian menyampaikan anugerah-anugerah itu tadi. Para hadirin sekalian, demikianlah berakhirnya acara penyampaian diploma dan graduan-graduan PSMCE yang telah berjaya menamatkan pengajian sesi 2 2021-2022 dan sesi 1 2022-2023. Sekalau tahniah dan setinggi-tinggi penghargaan kami ucapkan. Semoga kejayaan graduan kini menjadi perangsang dan sumber inspirasi kepada pelajar-pelajar yang masih menuntut di sini. Tidak lupa tahniah dan syabas kepada para ibu bapa yang banyak berkorban demi kejayaan anak-anak pada hari ini.
Sebagai tanda penghargaan dan kenang-kenangan, Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin Dungun Terengganu berbesar hati menyampaikan jenamata kepada Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Nasar bin Osman, Pengarah Eksekutif Electrosurf Malaysia Senyam Berhad, kerana sudi meluangkan masa untuk hadir menyempurnakan majlis pada hari ini. Kuning emas masaknya padi, mawar merah dalam jambangan. Terima kasih daun keladi, budimu tuan jadi kenangan. Untuk itu, majlis dengan sukacitanya mempersilakan Puan Hajah Zamra binti Derahman, Pengarah Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin untuk menyampaikan cendermata kepada Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Nasar bin Osman, Pengarah Eksekutif Electrosurf Malaysia Senyam Berhad. Para hadirin sekalian, demikianlah tadi berakhirnya acara penyampaian diploma serta anugerah cemerlang kepada graduan-graduan Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin yang telah berjaya menamatkan pengajian. Sekali lagi, majlis mengucapkan sekalung tahniah dan setinggi-tinggi penghargaan kami ucapkan. Majlis juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Nasar bin Osman, Pengarah Eksekutif Electrosurf Malaysia Senyam Berhad, kerana sudi merasmikan majlis serta menyampaikan diploma dan anugerah kecemerlangan kepada semua graduan sempena Convocation kali ke-20 Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin pada hari ini. Sebelum berakhirnya majlis pada pagi ini, majlis mempersilakan Yang Berusaha Puan Hajah Zamra binti Rahman untuk membuat pengisytiharan alumni dan penangguhan majlis convocation kali ke-20. Dipersilakan. Dengan amanah dan mandat yang diberikan kepada saya, dengan ini mengisytiharkan semua graduan pada hari ini adalah alumni Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin. Dan dengan mandat dan amanah yang diberikan kepada saya juga, dengan ini mengisytiharkan Majlis Convocation ke-20 Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin ditangguhkan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, di lain masa berjumpa lagi. Para hadirin sekalian, dengan ini berakhirlah sudah majlis convocation ke-20 Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin pada kali ini. Kami mewakili warga kerja Majlis Convocation ke-20 Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin memohon ampun dan maaf atas segala kekurangan dalam mengendalikan majlis pada hari ini. Sebelum berakhir, tuan-tuan dan puan-puan dimohon berdiri untuk sama-sama menyanyikan lagu Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin dan lagu Politeknik Malaysia. BSMZN,
melangkah ke era baru. Saling berpadu, matlamatnya hanya satu. Demi kecemerlangan anak negeri dalam pendidikan, maju tanda keilmuan di SMZA. Kita perkasa dengan teknologi dan iman, satu cabaran pandang jauh ke depan. Setiap warga ada sumbangan dan peranan, seiring langkah dan searah tujuan. Berkat kesungguhan dan ketabahan, kejayaan pasti diri kita. Di SMCA melangkah ke era baru. Saing berpadu, matlamatnya hanya satu. Demi kecemerlangan anak negeri dalam pendidikan, maju tanda keilmuan di SMZA. Keselesaan dan segala kemudahan bersama disyukuri dan dihargai. Sekian banyaknya korban demi kita di sini. Kecemerlangan jadi unggulan dan balasan. Berkat kesungguhan dan ketabahan, kejayaan pasti milik kita. Politeknik Sultan Izzan Zainal Abidin, ISMZA melangkah ke era baru. Saling berpadu, matlamatnya hanya satu. Demi kecemerlangan yang berlaku dalam pendidikan, maju tanda keilmuan di SMZA.
tuan-tuan dan puan-puan para hadirin sekalian. Mengumumkan perarakan keluar Dewan Cokma diikuti Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Nasar bin Osman, Pengarah Eksekutif Elektroserv Malaysia Sdn Bhd, diiringi oleh Pengarah Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin serta Div-Div Kerohamat.